rumah Allah SWT yang perlu dimuliakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Taala, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Taala, ia adalah sebahagian daripada ketakwaan hati. Alhamdulillah, jama'ana wa iyyakum fi hadzal yawmil mubarak, yawmul jumu'ah, sayyidul ayyam. Afallahu an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Afallahu an yaj'al minal muhibbina wal mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Taala yang telah memberikan pengajaran kepada kita melalui sebaik-baik Nabi, sebaik-baik utusan Allah, sebaik-baik makhluk Allah. Wahuwa Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu riwayat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mafhum juga dalam hadis Qudsi, "Ana jalisu man zakarani, ana jalisu man zakarani." Aku bersama dengan orang-orang yang mengingatiku. Hari Jumaat adalah hari yang besar untuk umat Nabi Muhammad SAW berkumpul, berhimpun untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, "Wallazina amanu ashaddu hubban lillah." Dan adapun orang-orang yang beriman itu bersangatan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam satu riwayat yang dihimpunkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah tanhu, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Alhamdulillah, sahabat saya ini daripada bumi Syria, iaitu Syekh Hisam Tayyarah, yang datang daripada bumi Syria. Beliau diberikan izin oleh Allah Subhanahu Taala mempunyai sanad azan sampai kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita tahu bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah kuatnya hubungan dia kepada Allah Subhanahu Taala apabila ia awal memeluk agama Islam. Ketika mana ia memeluk agama Islam, kemudian majikannya Sayyidu Masakah mengambil dia, tangkap dia, akhadha ila sahra, diletakkan di sahra, kemudian dibaringkan, diletakkan al-hajar ala jasadi, diletakkan batu di atas badannya, kemudian mengatakan, "Man sayyid, man sayyidah, siapa ketua kamu?" Siapa di zaman jahiliah dahulu majikan ataupun tuan apa ni, bos adalah Tuhan. Dia bukan ketua lagi, dia sampai tahap Tuhan. Lalu ketika mana Sayyidina Bilal bin Rabah memeluk agama Islam, kemudian ditangkap oleh tuannya, diletakkan di sahra, terletaknya di kawasan apa ni, padang pasir, kemudian ditanya, "Siapa tuan kamu?" Bukan tuan, siapa Tuhan kamu? Maknanya nak menggambarkan taat dan patuh itu kepada tuannya, iaitu dianggap sebagai Tuhan. Lalu ia mengatakan, "Tuhanku Allah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah." Lalu marahnya dia, lalu diletakkan, dikoyakkan bajunya, diletakkan batu. Akhirnya dia tak mampu nak sebut Allah, dia sebut Ahad, Ahad, Ahad. Ini bukan hari Ahad ya, not Sunday. Ini hari Ahad, bukan Ahad. Naam, Ahad tu asal daripada Wahid, Ahad. Sebab tu hari Ahad, Ahad. Isnin, hari Selat, hari hari Isnin, hari yang kedua. Selasa, hari yang ketiga. Selasa. Arbi'ah, hari yang keempat. Khamis, hari yang kelima. Jumaat, luar biasa. Jumaat tak dipanggil Sittah, dipanggil Al-Jumu'ah, iaitu himpunan hamba Allah Subhanahu Taala kepada Allah Subhanahu Taala. Kembali balik,
kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ketika mana batu diletakkan atas badannya, ia hanya mengatakan Ahad, 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 iaitu yang Maha Tunggal, yang Maha Tunggal, yang Maha Tunggal. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ibni Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah tanhu, ulama daripada Hadramaut Yaman, ketika mana satu hari dalam penyampaiannya beliau mengatakan, kenapa tuannya tadi sampai marah benci sehinggakan kata kau tak ada apa-apa? Sebab Sayyidina Bilal bin Rabah bukan saja sebut ahadun ahad, bahkan tagannam, tagannam bi ahadun bi ahadin ahad. Dia mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, yakni sampai dia menyanyi mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Akhirnya tuannya tadi marah, saling kata, tak ada guna engkau ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, siapa nak beli hamba ini, siapa nak beli hamba ini, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada tuannya Bilal bin Rabah, datang mengatakan, saya Rasulullah SAW ingin bayar hamba ini untuk diambil. Tapi dalam sifatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi ambil hamba, hamba manusia tukar kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini berapa ramai kita ini hamba, tapi hamba apa? Hamba jawatan, hamba kuasa, hamba pangkat, hamba kedudukan, hamba selebriti, hamba materialistik, hamba. Tak, kita nak ubah hamba kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada seorang pahlawan perang, ketika mana bertemu dengan satu general, namanya Rustum. Dia datang dalam satu peperangan. Dia kata, kamu ni hanya pakai pakaian biasa saja, maknanya nak lawan dengan aku. Dia mengatakan, aku ini mengikut agama Islam yang keluarkan daripada ibadatul ibad ila ibadati rabbil ibad, iaitu dahulunya kami sembah manusia. Sebab tu berhati-hati, insya-Allah, khususnya orang Malaysia, kita dalam pilihan raya PRU, bendera dah naik banyak. Ini banyak orang buat kempen-kempen. Yang kempen kena ingat, anda ambil amanah saja. Anda ambil amanah sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. La ghair. Anda hanyalah diamanahkan oleh Allah Subhanahu taala untuk menjaga negeri dan negara ini. Tetapi bagaimana anda mengikut perjalanannya, itu kembali kepada adakah anda bawa manusia, adakah anda bawa rakyat, adakah anda bawa pimpinan anda untuk kembali kepada Allah dan Rasul, ataupun untuk kebendaan. Sebab itulah kalau kita boleh ingat, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berdakwah, kerja Nabi dakwah. Hadhihi dakwah a'zam minal ghaib, dakwah lebih besar daripada segala-galanya. Sebab itulah, itulah kerja para anbiya alaihi salatu wasalam, itulah kerja para nabi alaihi salatu wasalam, itulah kerja para wali Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah, itulah kerja para alim ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bagaimana maksud dalam dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi SAW mendapat wahyu, naam, wahyu itu Nabi SAW dapat, kemudian Nabi dalam keadaan takut, Nabi pulang ke rumah, Nabi berkata dengan Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatina Khadijah, dia mengatakan, ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, dassiruni, dassiruni. Wahai Khadijah, selimutkan aku, selimutkan aku. Lalu ketika mana Sayyidatina Khadijah, isteri baginda Nabi SAW,
Subhanallah. Luar biasa wanita ini. Wanita ini Sayyidatina Khadijah. Sebab itu Rasulullah SAW sangat sayang kepada Sayyidatina Khadijah. Walaupun Nabi SAW kahwin lebih. Nabi sudah kahwin 4 orang. Tapi Sayyidatina Khadijah tak dapat dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ha, ini bagi siapa yang poligami. Hati-hati. Jangan sibuk dengan bini 2, bini 3. Bini pertama tu. Ha, bini pertama tu yang asal jatuh bangun. Sebab itu Nabi Muhammad SAW ketika mana bini yang keempat, dikatakan bini keempat itu ataupun bini yang selepas-selepas itu seperti mana Sayyidatina Khadijah Aisyah radhiyallahu taala anha. Cantik Sayyidatina Aisyah. Nabi SAW panggil Humairah. Ya Humairah, Sayyidatina Aisyah. Ha, ataupun Uwais Nabi SAW panggil. Fatimah Nabi panggil Futaim. Ini maknanya kegembiraan Nabi panggil dengan panggilan manja kepada isteri Nabi SAW, kepada anak Nabi SAW. Maka ketika mana Sayyidatina Aisyah mengejek isteri yang pertama Nabi SAW, dia kata, lagi-lagi perempuan bibir tebal. Itu Sayyidah Khadijah. Ha, lagi-lagi perempuan tua. Nabi kata, mahi, stop, jangan cakap begitu. Sayyidatina Khadijah luar biasa. Sebab itu Rasulullah SAW kalau dapat hadiah daripada seseorang, Nabi akan kata, ambil hadiah ini, cari kawan Khadijah. Cari kawan Khadijah, bagi. Itu yang Aisyah cemburu. Dia kata, lagi-lagi perempuan tua. Ha? Lalu Rasulullah kata, perempuan, kamu tak tahu Khadijah binti Khuwailid adalah isteriku, orang pertama yang beriman kepadaku ketika mana orang semuanya tidak beriman kepadaku. Ha? Orang tak hiraukan aku, tapi Khadijah hiraukan aku. Khadijah bantu aku. Bahkan yang hujung sekali Rasulullah bagi tahu, itu yang kalah Sayyidatina Aisyah, dan dengan dialah aku dapat zuriat. Rasulullah SAW anak Qasim, Abdullah, Ibrahim daripada Maryatul Qibtiyah, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ini semua Zainab, ini semua adalah putera-puteri baginda Nabi SAW melalui Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Akan tetapi yang lain tak ada. Hanya satu saja, Maryatul Qibtiyah. Ha, hadiah daripada apa, Raja Mesir bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Maryatul Qibtiyah. Maka kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita tentang hubungan hati kepada Allah Subhanahu taala. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Nabi ketika mana di offer tawaran, Nabi pernah ditawar. Nabi ditawar pangkat. Kalau hari ini ada orang kata pangkat lebih besar, kenapa Nabi tak ambil pangkat terus? Kalau ada orang kata jawatan lebih besar, kenapa Nabi tak ambil jawatan terus? Nabi boleh pegang jawatan, terus pegang berada di atas. Tapi Nabi nak bagi tarbiyah. Ada manusia nanti bila dapat jawatan, dia lupa apa yang difikirkan, apa yang dia cakapkan, apa yang disebutkan, apa nama? Manifesto ke, RRU ke, apa sajalah, semuanya. Nanti bila ada jawatan, boleh jadi mulut bisu. Sebab itu, dakwah lebih besar daripada segala-galanya. Nabi SAW diberikan tawaran. Tawaran harta, pangkat, jawatan, kuasa, perempuan. Ni semua tawaran daripada orang Quraisy. Bukankah yang datang itu orang-orang besar? Bukankah yang datang itu pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditawar? Nabi kata, apa yang kamu nak gantikan? Dia katakan, ya Rasulullah, ya Muhammad bin Abdullah, dengan syarat kau tinggalkan apa usaha kau ni, tinggalkan dakwahmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai bapa saudaraku, ya ammi, kullahum idza yumkin wada'a syams fil yamini wada'a al qamar fi yasari la an atruka hadhil amal wa hadhil himmah hadhil da'wah la atruk hatta mautu duna. Ha, dikatakan Nabi SAW mengatakan,
hatta kalau orang Quraisy tadi boleh letakkan matahari di tangan kanan, letak bulan di tangan kiri, untuk aku tinggalkan kerja dakwah ini, aku takkan tinggalkan sehinggalah Allah yuzhiru dinahu, sehinggalah Allah SWT tunjukkan agamanya, ataupun aku meninggal dunia. Subhanallah. Tengok wahai semua yang hadir di sini, dakwah lebih besar daripada segala-galanya. Peganglah. Tak apa, kalau dah ada jawatan ke, ada kuasa ke, jangan lupa apa ni, jangan lupa perintah Allah dan Rasul. Jangan lupa bawa manusia kepada Allah dan Rasul, bukan bawa kepada kamu, bukan bawa kepada apa yang kamu suka, bawa apa yang disukai oleh Allah dan Rasul. Kita mohon kepada Allah SWT, moga-moga pada tahun ini pilihan raya umum di negara Malaysia ini, insyaAllah. Yang foreigner, kalau ada yang boleh undi, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan pemimpin yang adil. Allah SWT kurniakan kepada kita kerajaan yang baik di sisi Allah SWT, kerajaan yang diredai oleh Allah SWT. Sebelum saya akhirkan, ingat, apapun kamu, apa bahagian kamu, apa kedudukan kamu, kamu akan ditanya oleh Allah SWT apa yang kamu dipertanggungjawabkan. Semua, daripada yang kecil sampai yang besar. Kalau hari ini kita kata pemerintah, kamu pemimpin, yang akan ditanya apa yang kamu gembala, apa yang kamu uruskan. Kalau kamu ketua keluarga, kamu akan ditanya apa yang kamu buat pada keluarga kamu. Dan ingat, satu hari nanti Allah SWT akan kumpulkan semua hamba Allah SWT. Satu hari nanti Allah akan kumpulkan. Tapi dalam perkumpulan tadi, Allah akan tanya satu ayat, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan siapa. Nanti fil akhirah, fi yaumil akhirah, Allah kumpulkan semua kerajaan, kerajaan yang ada daripada zaman Nabi Adam AS sampailah sebelum kiamat. Allah tanya, Allah akan kata, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan siapa. Ya, aku pernah bagi kamu kerajaan 20 tahun, aku pernah bagi kamu kerajaan 22 bulan, aku pernah bagi kamu kerajaan berapa tahun pun, tapi semuanya pinjaman daripada aku. Apa yang kamu buat sekarang ni, kamu inginkan, inginkan jawatan, inginkan kuasa, inginkan pangkat, tak mengapa. Nanti ada manusia murasyid, nanti manusia akan pilih kamu, akan undi kamu, kamu nak letak kamu penama calon, ya, yang insyaAllah berapa bulan penama calon, esok penama calon naik semua. Tapi ingat, nanti akan ada soalan, limanil mulkul yaum, negara mana pun, negara Syria, negara Mesir, negara Jordan, negara Palestin, negara Arab, Eropah, semua, semua akan ditanya oleh Allah SWT, limanil mulkul yaum, nanti akan ada suara akan jawab, lillah, lillah, lillahil wahidil qahhar, bagi Allah sajalah tunggal yang maha berkuasa. Mudah-mudahan Allah bagi pinjam kuasa Allah Subhanahu Taala pada kerajaan baru yang akan datang di negara Malaysia ini, insya-Allah. Mudah-mudahan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan diredai oleh Allah Subhanahu Taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu ya Allah, pada hari Jumaat ini ya Allah, engkau angkat bala, engkau angkat musibah, engkau angkat bencana, kau angkat wabak daripada negeri dan negara ini ya Allah. Kau gantikanlah dengan kasih sayangmu, kecintaan dan keredaanmu ya Allah. Kau datangkanlah kepada kami pemimpin, perdana menteri, kerajaan yang baik pada tahun ini insya Allah. Ya arhamar rahimin, di sisimu ya Allah, di sisimu ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin.